seekor naga. Tahun baru Cina. Tahun ini adalah tahun naga mengikut giliran zodiak kalender Cina. Jadi apa makna naga itu untuk orang Cina? Untuk saya, saya akan bercerita dan memberi message kepada anda supaya apa bersedia bertemu naga dan percaya dalam kehidupan. Okay, ini satu cerita. Kawan saya, nama dia Simon. Simon berhobi membina badan dan mendaki gunung. Membina badan, okay. Pada satu hari, Simon sudah bersedia pergi ke gunung dengan kawan-kawan. Di antara mereka orang asing. Jadi Simon sudah pergi, kawan-kawan Simon, kumpulan Simon sudah pergi ke hutan di mana ada satu gunung besar, sudah bersedia untuk memanjat gunung. Tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor ular besar, seperti macam seekor naga. Ular ini 40 kaki panjangnya. Jadi mengikut adat tempatan, bila ada keadaan luar biasa di dalam hutan, ini bermakna mereka telah tumbus dalam alam ajaib, alam rohani. Ini bukan alam sebenar. Jadi ular itu besar, 40 kaki panjang. Mereka semua gemetar dan takut. Ada antara mereka sudah berunduk dan lari dari keadaan ngeri. Pada tahap itu, hanya tinggal Simon seorang yang berdepan dengan ular besar. Ular besar ini mata dia ganas. Ular itu berbunyi, berdesiran kuat di dada, berbelah dua, keluar untuk mencium bau mangsa sekeliling. Jadi Simon pun berkenan. Dia rasa berkenan. Lalu dia pun lutut ke kanan dalam keadaan sembahyang. Dia menurunkan kepala dia. Dia pun berkata dengan kata-kata. Dia pun kata, saya adalah bersama anda. Saya adalah satu dengan alam semesta. Saya datang bukan untuk merasakan. Ampunkan saya. Tolong saya. Dari Simon pun terdengar bunyi sudah berhenti, sudah sunyi. Dan bila dia memanjang mata, ular sudah tak ada, sudah hilang. Maka dia pun bertenang. Dan pada hari itu, Simon dan kawan-kawan tidak dapat memanjat gunung itu kerana takut akan berjumpa lagi ular besar, ular sakti dalam dunia ajaib. Yang kawan-kawan Simon pun terkejut dan mereka rasa macam hairan kenapa Simon masih hidup, tak dimakan ular.
ini satu keajaiban. Jadi untuk saya, apa boleh kita belajar dari cerita ini? Dalam dunia ni ada naga. Naga menjelma dalam bentuk datuk nenek. Naga itu boleh menjelma dalam bentuk bos kita. Naga itu ibu tiri. Naga itu macam ibu bapa. Kadang-kadang naga itu macam pengetua. Pengetua KPP. Ganas. Jadi macam mana kita nak bertemu dengan naga dan hidup dengan seterusnya? Mana? Ada tiga cara saya nak beritahu. Hujahkan. Saya nak sarankan tiga perkara. Nombor satu, kita merendahkan diri. Bila berhadap dengan naga, jangan lawan. Rendahkan diri, minta ampun. Nombor dua, kita bersetuju dengan naga. Ya, jangan merosakkan. Jangan aniaya. Jangan konspirasi, jangan lawan. Kita datang bukan untuk merosakkan. Kita kena hormat. Jangan lawan tu pasti. Ya, jangan lawan. Jangan lawan. Jangan lawan. Nombor tiga. Yang ketiga. Kita khidmatkan diri kita untuk berkhidmat. Kita serahkan diri untuk berkhidmat. Jadi kalau kita lakukan perkara-perkara ini, satu, rendahkan diri. Dua, jangan lawan. Tiga, serahkan diri untuk berkhidmat. Maka naga itu akan hilang terus. Manusia tetap manusia. Manusia itu bukan naga. Manusia itu bukan naga. Manusia itu bukan naga. Manusia itu bukan ganas. Tak makan kita. Tak akan makan kita. Jadi kita boleh terus hidup jika kita gunakan tiga-tiga cara. Maka untuk kesimpulan, saya nak bagi tahu untuk tahun ini, bila kamu bertemu dengan naga, kamu gunakan tiga-tiga saranan ini dan kamu akan hidup. Kamu akan mendapat kedamaian dengan alam semesta. Sekian. Terima kasih.